Apaan? Nih. Fotokopi KTP, fotokopi ijazah, bukan fotokopi. Jangan ngajarin gue lo. Sekarang itu kerja nggak sembarangan. Suka disaring karena saking banyaknya. Ya iya emang iya. Ini mau bawa saringan. Bukan saringan itu. Tuh udah kalau dibilangin kayak begini. Melaki lo, sama nggak benernya. Apa abang kayaknya kita... Makanya keluarga lo nggak harmonis. Kata siapa, Bi? Karena pemikiran lo pendek. Lo yang nggak ngerti. Lo nggak ngerti lo. Orang kalau bener yang namanya dikasih ordeng doang. Nih orang dikasih ordeng. Orang dikasih ordeng. Lantar orang liwat. Ini baju kebesaran Zoro. Udah tau kebesaran kecilin. Bukan kebesaran. Bukan lo. Bisa diatur lo pada keluarga lo. Lo yang susah diatur. Yang susah diatur lo. Gua ajarin baik-baik, gua susah diatur. Ajarin baik-baik. Gua kan lebih pengalaman dari lo. Pengalaman dari mana? Orang kerja lo naik kuda balik. Kuda lo tuh kalau sore ke rumah gue curhat. Ngapain curhat? Gue capek ngikutin si Jorok. Lo kerja lo mondar-mandir. Gua udah lame-lame sama kuda gua, enggak pernah kuda gua curhat sama gue. Ya, ngapa jadi kuda gua curhat sama lo? Ya dia cerita aja kali, nih, ngomong sama orangnya langsung kan. Lo kan orang enggak bener, ngapain deh? Lo yang enggak bener lo. Gua yang enggak bener. Abang. Lo gua lewat mau nyari kerjaan, ketemu lo jadi cari masalah nih. Bukan cari masalah. Lo kan bilang, lo kan bilang. Ah, bini gua ngomong. Lah bini lo didiemin aja mendingan. Ya ntar gue ngomong ntar. Jelasin fotokopi bagaimana, jelasin Pi. Nih. Ini nih pas nih tuh. Iya. Pakai jurus dong. Lagi bini lo kayak mau pergi keluar kota. Ngapa? Bawaannya penuh semua. Balik lagi ke situ. Gue mau nyari kerja. Ya udah kesini aja jalannya. Itu kan lagi dijemur pakaiannya. Nanti kotor. Gue gak ngendus celana. Lu nanti kalau mau nyari kerjaan, lu tulis lamaran. Nah. Kalau lu ketemu umpamenya nih. Nih lu duduk sini. Nih umpamenya. Lu duduk sini, lu jangan suka ngatur. Sekarang gue tanya sama lu. Lu punya kerjaan kan? Kerjaan lu gajak kijik naik kuda. Lah punya, gua kan tukang ngebela orang yang kesusahan. Di Ponogoro aja naik kuda, masih ngajarin ngaji, ngajarin. Lu mah bolak-balik. Apaan lu? Tapi kan di kampung, kalau ada orang kesusahan di kampung sini, gua yang atasin. Gue susah dari dulu gak kerja, lu pernah ngasih duit sama gue? Ya sekarang begini deh, mudah. Sekarang begini, bakwan basi. Hei. Umpamanya nih ntar lo sampai kantor yang lo mau ngelamar. Kantor mana nih? Yang lo mau ngelamar nih. Lu ngelamar kan belum tentu di kantor. Di mana? Di laut bisa. Ngelamar di laut? Jadi pelaut. Pokoknya di selemen prot-prot. Iya tapi kan kantornya di darat. Masa kantornya di laut? Lo mau ngelamar. Umpamanya nih lu datang ke satu kantor. Woi,